띠아라 워치 아지. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kreatif dimanapun berada atau teman-teman dimanapun berada, berjumpa lagi dengan Welder DWA. Kali ini kita akan mereview rumah minimalis ukuran 6x10, juga pembuatan pagar depannya yang sudah dipasang batunya, juga sudah diplaster. Kita akan juga akan mengukur untuk pintu pagar minimalisnya. Oke sobat kreatif, ikuti videonya. Rumah DP 50% bisa diangsur 2 tahun untuk area Ponorogo. Oke, terima kasih. Ini nampak tampilan rumah dari jalan depan. Ini lebar tanah 10 meter, ke belakangnya 14 meter. Dan ini pembuatan pagar minimalisnya depan, masih diproses. Di plaster juga pilar-pilarnya belum dikaji, tapi ini sama welder tukang lasnya sudah mau diukur, mau dibuat pagar besi minimalisnya. Untuk bagian bawah plasternya yang tembok dibuat longkang kecil atau les kecil, nanti warna catnya mengikuti konsumennya. Nanti tinggi pagar minimalisnya sama dengan pilar ini, tingginya 2 meter. Untuk pagar temboknya ini keliling dari samping sebelah kanan juga samping sebelah kiri. Dan ini nampak tampilan kalau dari jalan, rumah minimalis ukuran 7x10 meter, rumah minimalis DP 50%, angsuran 2 tahun. Bagi yang berminat untuk area Ponorogo, nanti bisa menghubungi nomor kami di deskripsi video bawah ini. Oke sobat kreatif, kita lihat rumahnya. Kita lihat dari luar dulu, nanti kita masuk ke dalam. Rumah ini sudah siap, jadi tinggal pagar depannya saja keliling. Ini untuk tampilan rumah, yang samping kanan ada sisa tanah 2 meter. Dan ini ada jendela 3, itu ke dapur, juga ini jendela ruang tamu. Atasnya semua dikasih topi cor. Untuk bagian atasnya yang genteng itu tepinya semua keliling dikasih talang air, dicor semen, nanti pembuangannya di belakang. Nampak tampilan dari halaman rumah untuk pagar kelilingnya. Ini dekat jalan raya, yang sebelah sana depan ini jalan kecil. Nya lagi ukur semua keliling diukur, jadi pembuatan pagar besi minimalisnya, jadi nanti cat siap, pagarnya pun siap. Dan ini tampilan rumahnya, atas memakai gendeng, juga kerangkanya baja ringan. Dan ini untuk depan, ini jendela ruang tamu 3 plong memakai kayu jati, kacanya kaca riben. Untuk bagian teras depan ukurannya 2,5 meter x 3 meter memakai tiang 2, konsepnya pun sederhana minimalis di plaster. Untuk pintu depannya kuku tarung dengan jendela kanan dan kiri. Oke, kita masuk sobat kreatif. Kita lihat dalam. Untuk bagian atas di plafon Gibson, model plafon Gibsonnya pun rata atau polos dengan cat warna putih. Bawah semua di lantai granit. Ini ukurannya ruang tamu ini 4 meter x 7 meter. Ini berbentuk C
siku atau L mengurangi terasnya tadi 0,5 meter. Siap membangun di lahan sendiri, siap huni, DP 50%, angsuran 2 tahun. Dari teras ke ruang tamu seperti ini gordennya pun sudah dipasang, juga sudah ada kursi kayu jati minimalisnya. Ini semua jendela juga pintu menggunakan kayu jati yang sudah dipelitur. Untuk warna catnya ini bagian dalam berwarna krem untuk ruang tamu, tadi yang bagian luar berwarna hijau juga abu-abu. Dan ini kita buka gordennya, kita menuju dapur, juga ruang makan, juga ada kamar mandi dan kamar tidurnya. Itu sebelah itu yang ke samping tadi pintunya. Plafonnya Gibson sama juga. Untuk dindingnya dicat warna biru muda. Dan ini pun sudah ada meja, juga kursi makannya. Dan ini untuk dapurnya, kitchen setnya yang dari aluminium putih, juga bahan ACP untuk pintunya aluminium sudah dipasang semua. Ini dekat meja makan. Dan dari meja makan kita nampak ada dua kamar tidur. Kamar tidur berukuran 3 meter kali 3 meter untuk satu kamarnya. Dan ini untuk kamar mandinya, pintunya juga aluminium. Dan untuk keramiknya dipasang separuh. Oke sobat kreatif, sekian dulu review rumah minimalisnya. Jika ada membangun rumah sendiri atau tentang pengelasan, membuat pagar atau kanopi, bisa menghubungi nomor di deskripsi untuk area Ponorogo saja. Terima kasih.